Kedua-dua kuasa elemental Thorn dan Solar kini sudah bergabung dan fusion mereka menghasilkan Boboiboy SORI. Dalam isu 8 Boboiboy Galaxy musim 2, kita telah melihat pada pengakhirannya Boboiboy berpisah menggunakan kuasa 2 menjadi Boboiboy Thorn dan Solar dan mereka akan bergabung. Persoalannya, kenapa kedua-dua kuasa ini yang dipilih? Kalau kita lihat fusion-fusion sebelum ini, semuanya ada kaitan antara elemen. Untuk Frostfire, api dan air adalah dua elemen yang bertentangan, panas dan sejuk, membentuk gabungan yang hebat. Untuk Glacier, tanah gempa dan ais, kedua-duanya elemen yang keras seperti batu. Untuk Supra pula, Solar dan Halilintar, kedua-duanya adalah elemen berasaskan cahaya, membentuk gabungan kilat yang pantas. Untuk Solar dan Thorn yang terbaru ini pula, elemen Solar berasaskan sinaran matahari memberi tenaga kepada tumbuhan untuk tumbesaran dan proses fotosintesis. Maka gabungan keduanya pasti menghasilkan sesuatu yang hebat. Seperti kita lihat senjata panjang yang hujungnya tajam dan terang seperti matahari. Macam durian pun ada. Untuk pengetahuan, elemen cahaya dan daun Boboiboy adalah dua elemen terakhir sekali untuk diperkenalkan. Seperti kita lihat dalam Boboiboy movie yang pertama. Yang menariknya, kedua-duanya muncul dengan tahap kedua terus, iaitu Solar dan Thorn, tanpa melalui tahap pertama. Pada musim pertama Boboiboy Galaxy, baru kita dapat lihat tahap pertama mereka, iaitu Boboiboy Daun dan Cahaya. Jadi mari kita tunggu dan lihat keluaran Boboiboy Galaxy musim kedua, isu 9.